Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngasih contoh penjarangan buah biar buahnya maksimal, tidak empet-empetan dan tidak gampang pecah karena terserang jamur. Ini di belakang ada ini buah. Ini 46 hari setelah pruning. Kita jarangkan dulu karena udah terlalu mepet. Ini contoh yang sudah tidak perlu dijarangkan lagi untuk fase pertama. Ini masih renggang. Kuncinya antar buah ini nggak nempel rapat, cuma persentuhan aja nggak apa-apa. Seperti ini. Ini perlu dijarangkan. Ini yang seperti ini kita tunggu besar dulu. Yang parah yang ini. Ini perlu kita jarangkan. Terlalu rapat. Dengan versi 3. Kita mulai dari yang mana? Ya. Nah, sekarang lebih rapi kan, enggak saling berdempetan. Kalau sering berdempetan, berdampak nanti kena jamur. Kemudian dia jadi pecah. Nah, ini jadi enggak berempet-empetan. Kalau gini masih ada pergerakan. Kuncinya di sini. Nih. Digoyang. Ada jarak. Ini kedepannya juga bakal harus dijarangin. Kalau terlalu kecil gini rada ribet kayak tadi. Nah, ini kalau yang ini kita tunggu sedikit lagi gede, ini calon malainya panjang. Nah, kalau yang ini insyaallah udah cukup. Digoyang dia nggak saling tabrakan. Kuncinya sih itu. Ada lagi yang pakai ini contoh. Nanti yang saya buang yang nggak maksimal nanti. Ini kan saling berdempetan. Kalau jadi buah full nanti empet-empetan nggak maksimal, bisa pecah, bisa kena jamur, bisa jadi gagal panen. Nah, ini. Yang ini juga. Nanti kita jarangkan lagi. Biar gede sedikit lagi. Kita lihat sekali lagi. Nah, teman-teman, ini sudah selesai saya jarangkan. Kalau di perkebunan seperti Red Globe, kita sempat analisa urutan dari buah dari atas ke bawah, dia akan membentuk V ini. V, jadi dompolan besarnya di atas, terus ini ke bawah. Karena ini kecil, jadi yang penting dijarangkan. Tapi kalau malainya panjang, nanti arahnya V. Jadi dari atas itu buahnya per tangkainya 5, bawahnya 4, bawahnya 3, bawahnya lagi 2, yang terakhir 1. Jadi 4, 3, 2, 1 ke bawah. Biar maksimal. Nanti ketemunya jadi bentuk buah V. Mungkin itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe video ini dan share pada teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.